Tindakan sesetengah masyarakat mendakwa vaksin COVID-19 mempunyai kaitan dengan agenda Yahudi adalah satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh berkata, kenyataan tersebut adalah tidak berasas dan direka tanpa sebab yang kukuh. Menurutnya, masyarakat seharusnya lebih bijak menilai yang mana baik dan buruk, memandangkan vaksinasi adalah jalan terbaik ketika ini untuk melawan dan mencegah daripada penularan wabak berkenaan. Kita tengok sendiri lebih 90% kematian sebab COVID-19 adalah melibatkan mereka yang tidak divaksin. Apa yang kerajaan lakukan sekarang ialah untuk menyelamatkan kita semua. Berikhtiar membendung pandemik ini, vaksinasi satu-satunya jalan yang kita ada setakat ini. Sebab itu saya menyeru semua keluar ambil vaksinasi masing-masing. Kita sebagai sebuah keluarga Malaysia yang besar, jangan jadi pembawa kepada wabak ini. Putuskan rangkaian ini dengan diri kita sendiri, katanya kepada pemberita di sini pada Jumaat. Sinar Harian sebelum ini melaporkan, lebih 27,000 rakyat di negeri ini mengisytiharkan tidak mahu menerima suntikan vaksin COVID-19. Sehingga Rabu lalu,